masa kita beberapa kali meeting itulah, bila ditanya apakah produk yang nak saya keluarkan sebagai produk pertama Aurasia ni, benda yang perlu sangat yang digunakan di semua kitchen ataupun di dapur, regardless kitchen domestic ataupun commercial kitchen, is mixing bowl. Jadi kalau saya tanya kat tim, kalau diorang boleh dapatkan satu produk mixing bowl yang pelbagai saiz, pelbagai apa tu besar dia tu, dan juga ada cover ataupun penutup, itu adalah produk yang sangat baik. Tim pun datanglah buat R&D apa semua, datang beli, jumpa dengan saya, bagi beberapa contoh, ada yang saya tak suka, ada yang saya berkenan, ada yang kita teruskan hingga mendapat produk yang betul-betul menepati citarasa saya, jadilah itu Aurasia Mixing Bowl. Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia. Yeay, kita kembali sehari selepas Hari Malaysia. Inilah dia, waktu salam dapur Malaysia bersama dengan Pak Dia dengan Rai. Kalau yes, pukul 11 hari Khamis, kita akan memberikan barangan hadiah dan juga cerita masakan istimewa. Betul, hari ini istimewa untuk anda kami bawakan kembali sebab katanya Pak Niel, ada je yang asyik bertanya mengenai Aurasia Fancy Mixing Bowl ni. Betul, mixing bowl ni bukan sebarang mixing bowl, dia boleh jadi juga penyimpan makanan. Kalau nak bawa pergi berkelah, inilah juga bendanya. Betul. Dan kita tak tak perlu runsing sebab dia tidak terdedah kepada lalat, nyamuk, agas, rimau, jerapah. Ui, siapa tu? Jerapah? Dia sebab dia ada penutup. Tapi yang penting hari ini Pak Niel ada 14 unit. 14 barangan. Kita sebenarnya jual yang ini je 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sahaja. Betul. Tetapi disebabkan Hari Malaysia, kita tawarkan lagi tambahan hadiah istimewa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lagi hadiah daripada yang kita jualkan. Betul. Harganya mesti mahal ni, Rai. Sangat mampu milik. Kita bawakan harga dapur Malaysia bersama Pak Niel dengan Rai serendah RM119. Maksudnya Pak Niel, satu ni tak kira lah saiz apa, lebih kurang RM8 je. Bagi dengan 8, bagi dengan 14, lebih kurang RM8 je satu. Tapi kita tak jual RM8, minta maaf sayangnya. Kita tak jual RM18. Yang ini lah, siapkan mana. Lupakan, dia tak datang. Kita bawakan istimewa untuk anda, penjimatan berganda, diskaun sebanyak RM80. Lepas tu hadiah-hadiah tu nilai dia RM110, Pak Niel. Hadiah dia RM110. Kalau kita campurkan dengan harga yang kita jual RM119. Betul. Dah RM229. Betul. Pandai tak saya buat kira-kira? Pandai. Tapi hari ini dia eksklusif. So kalau anda nak dapatkan, anda kena terus sahaja ke goshop.com.my. Dapatkan sekarang hanya dalam dapur Malaysia bersama Pak Niel dan Rai. Okey, jom kita nak terus saja. Okey, kita terus kita bersama dengan Chef Kamarul yang ada sama kita. Tapi kena main nyorok-nyorok sekejap. Saja dah sakit hati. Jenakai. Assalamualaikum. Awak pernah tak orang salah sebut nama awak kat luar? Saji pala. Itu tak ada. Ada. Pak Niel ada tak? Ada. Fatah Amin bagi saya. Nakai jadi Chef Kamarul. Okey, Chef Nakai. Kita tengok hari ini, kita bawakan fancy mixing bowl ni sebagai seorang chef. Ini rasa asas kot, Pak Niel. Kalau dekat dapur, bekas-bekas ni. Tengok tu, dia punya aturan ni. Besar. Inilah dia kalau ada belajar. Big, bigger, biggest. Small, smallest, smallest. Betul. Lawa, lawara, lawarest. Ugly, ugly, ugliest. Gitu. So, hari ini kita ada 14. Okey, so Chef, kita tak nak buang masa sebab semua orang dah tahu betapa hebatnya. Okey, ke depan. Kita tunjukkan sebenarnya dengan adanya Aurasia Fancy Mixing Bowl ni, dia bukan sahaja banyak. Dia ada penutup. Betul. Penutup dia ni pun bebas BPA. Loh, cantiknya penutup dia. Jadi kita nak buat, first kita gunakan, kita tunjukkan kepada anda, kita boleh perap pada dia. Perap. Ini ayam, untuk perap yang boleh masuk dalam peti ais juga. Sebab dia besi boleh, tak ada hal. Saya bawa keluar lah. Okey, yang ini. So kita yang ini kita guna warna merah ni, saiz paling besar. Nampak tu. Berapa ekor ayam ni? Ini ada dua ekor ayam. Dua ekor. Ini macam ayam goreng berempah. Ya, dah nampak ke depan ni. Dah siap dah ni. Hari ni kita tak masak-masak. Kita buat apa ni aja ya. Persediaan. Tapi Pak Niel, kalau Pak Niel tengok, yang bekas-bekas yang Chef Nakai guna untuk letak dia punya ni biji ketumbar. Ketumbar biji.
ketumbar. Air tu jintan manis. Manis jintan. Dia ada campuran kat situ. Dua-dua salah. Jintan manis dengan jintan putih dekat dalam tu. Oh, ada jintan manis, jintan putih, ada serbuk kari. Yeah. Semua ni gula, garam kita gunakan juga dengan bahan, bekas-bekas yang kita berikan secara percuma. Okey, so yang ini. Yang ini kalau dia dah besar tu, senang nak gaul maul. Minta penutup warna merah. Tu penutup ni. Biru. Ni yang warna merah. Biru hijau. Ini, tolong Pak ni boleh tak Pak ni? Tolong yang warna merah. Kenapa nak warna merah? Sebab ni saiz merah. Ni saiz merah. Tutup dia merah. Tapi kalau kita kreatif boleh je kan? Tak boleh, tak muat. Tak boleh Pak ni, tak muat. Tak muat. Dia dah tetapkan warna hijau, warna hijau. Kalau mangkuk merah, tutup merah. Dan kalau dekat rumah kadang-kadang diorang tak ada tak nak orang cakap rimas tangan diorang ni macam ni je Pak. Oh gitu. Tapi awak jangan terbalik-terbalikkan sangat tu sebab dia ada lubang kat tepi ni dia ada lubang. Lubang ini tapi untuk memberikan angin. Yes, pengudaraan lah. Tapi setakat nak goyang-goyang. Kalau kita letak lauk pun boleh. Kalau panas kan dia pup di atas kan. Betul. Boleh kita simpanlah dalam peti sejuk ke? Perak dia. Ya, perak dia. Okay. So nanti kita boleh gorengkan ayam kita. So ini salah satu daripada kegunaan. Banyak lagi sebenarnya kegunaan dia. Antaranya yang ini kita nak tunjuk, kita nak buat. Kalau tengok dari bahan-bahan ni macam nak buat kerang. Dia kalau tak guna mangkuk ni, dia takkan jadi sesedap ini. Ya? Betul. Dia kena guna orange juga. Dia kena pakai orange punya. Kena guna orange saja. Baru makanan anda akan jadi sesedap ini. Betul. Sebab apa, ayam ni walaupun dah disembelih dan dipotong, dia pun tahu inginkan keselesaan. So dia nak jadi mixing bowl je. Mangkuk ni memberikan keselesaan kepada ayam yang telah dipotong-potong. Saya tanggalkan satu persatu penutupnya. Nampak, chef pun tak layan aku. Maknanya apa, jangan mengarut Azri. Jalan. Terus. Kita layan aja. Okey, ini kita nak buat kerabu. Ini kerabu. Hari ini kita buat kerabu daging goreng. Kerabu daging goreng. Ini macam dendeng lah. Kerabu dendeng. Kerabu dalamnya ada daun pandan. Bahan pula. Bunga kantan. Bunga kantan. Cili merah. Cili merah. Ini bumbu dia. Bumbunya dalam tu ada apa? Dekat dalam dia ada belacan, cili padi, cili merah dengan asam jawa. Aku telan dia dah. Kan, tak apa. Kita ambil dulu pinggan, Pak Nil. Kita ke tepi sebab kamera. Ini ada satu ulaman dia. Dia punya penyediaan dia tak payah tunggu nak buat overnight ke kak. Kalau kata ada apa ni datang tetamu, 5 minit sebelum baru kita masukkan ni chef kan. Betul. Baru siapkan, barulah fresh. Betul. Dan dia simpan pula dalam ini. Oh itu apa tu? Sedikit sos. Sos. Okey. Kemudian kita masukkan daun ketumbar. Oh, dalam tu dah tak tahu dah daun apa. Yang penting Pak Nil, ini daging kita. Tu. Okey, sambil tu kalau kita tengok dia punya warna-warna yang hidup yang kita bawakan dalam design mangkuk ni semua chef nak pakai set yang kita bawakan. Betul. Yang lepas besar. Tu nampak chef gunakan sudip silikon ini senang sangat. Licin sangat dalam itu ya. Dan kalau anda gunakan nyit-nyit ataupun kunyit, dia tak ada jadi kuning. Bawang versus kunyit. Okey. Oh, dia tak pindah warna. Kalau pakai plastik dia jadi kuning. Betul tak? Kalau pakai plastik bukan saja pakai pertama tahu right. Dia punya terkena saja periuk lain punya pun dia akan tinggalkan. Betul. Dia baru sekali pakai kita dah kuning dia sampai Betul. Dan kalau untuk mangkuk plastik tu kalau dah kuninglah itulah. That's it. Tapi yang kita bawakan yang ini adalah stainless steel. So memang warna dia tak pindah. Dia sedap. Jangan masak pula guna periuk ni. Mangkuk ni tak boleh untuk kita masak. Cuma Rai nak tekankan kalau nak dapatkan saiz yang macam Chef Nakai pakai ni dekat pasaran katanya penerbit kita dah buat risik kan. Dia kata yang ini harga dia paling-paling RM39. Tak sian ke tengok Pak Nil. Okey Pak Nil. Okey untuk Pak Nil dulu. Anak rasa. Apa tu? Oh, ya, mangkuk masuk. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Dah. Asyik lagi. Tu dia. Dia banyak daun ada. Daun apa dah? Dia ada ulam-ulaman dia ada daun selom, kemudian daun pegaga, daun bunga ketumbar. Ya, semua ada. Daun teruk. Ada daun teruk. Ya Allah, tengok ha. Wuh, bau dia sedapnya, Chef. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah telan air liur dulu, kan? Sebab ada asam-asam dia, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pedas sangat ke? Sedap! I'm not worried about the pedas. The pedas yang the best tu. Anda boleh tukar. Nak pakai perut lembu pun boleh. Yeah. Nak pakai ayam boleh. Nak pakai makanan laut macam udang ketam kan?
Tapi depan mata dia dah tunjuk cara buatnya. Yeah. Tak, satu lagi. Anda pakailah mangkuk apa takkan jadi makan. Kan, tak, ini. Satu lagi Pak Nil. Saya suka dengan original mixing bowl ni. Kalau kita tengok untuk buat kerabu, kita gunakan bahan-bahan yang banyak. Acid. Contoh. Betul. Saya tengok tadi ada limau nipis, ada cuka. So kalau kita pakai mangkuk ni kadang-kadang, mangkuk plastik ni kadang-kadang dia boleh menghakis. Mm-mm. Yang kita bawakan yang ini adalah mixing bowl yang diperbuat daripada stainless steel. Dahlah dia tak pindah warna. Ini dia punya acid dia tu pun tak kacau. Yang ni kita boleh simpan. Tutup dia. Ya, tak apa kita transfer je. Okey, dan kita pakai yang merah. So katakan kita dah hidang, lepas tu ada lebihan kita nak simpan. Dia. Dalam peti sejuk, kita kan ada saiz banyak-banyak. Yang ini kita berikan yang warna hijau nampak. Ni penutup ni je letak dalam peti sejuk. Dah. Habis. Dan orang yang datang kemudian pun tak runsing betul, kan? Betul, bersih. Lepas tu lalat tak datang. Yes. Dan kadang bila mixing bowl ni tak ada penutup ni, kita pakai apa yang plastik. Kita pakai yang cling film lah, apa nama, aluminium oil lah, macam-macam. So, dia jadi tak bersih. Yang ini tutup, lalat, langau semua tak ganggu. Okey, kita nak kongsikan sebelum ini, masa kita bawakan sebelum Julai 2019, kita dah pun jual 30,000 set. Sejak berapa? Bulan 30,000 set. Wow. Okay? So, memang sangat-sangat berbaloi. Ramai yang dah dapat. Saya rasa ni penonton kita tak tahu harganya ni tau. Harganya RM119 sahaja, okey? Okey. RM119 sahaja, okey? Dan anda dapat 14 barang. Yes. 14 barang. Dan ini semua adalah satu benda yang istimewa yang kami bawakan hanya di dapur Malaysia. Betul. Okey. Kalau nak dapatkan bukan apa, ini dulu tengah mengunyah kan, sedap sangat kerabu daging tadi. Saya nak ingatkan sekali lagi, anda dapat 14 mangkuk mixing bowl. Yang fancy ni ada 6. Mangkuk mixing bowl. Ada 6. Ditambahkan dengan hadiah-hadiah. Kita ada kuyuk. Keluli anti karat. Kita juga ada bekas makanan. 14 barang dengan harga serendah RM119. Saya nak tunjukkan sebenarnya, kalau boleh kamera sini, macam mana kita boleh simpan barang ni. Boleh. Sebab dia datang dalam saiz yang berbeza. Ya. Betul. Ini saiz satu. Kalau ada saiz merah, tunjukkan saiz yang merah. Satu. Yang merah boleh. Merah tu. Okay? Okay. Yang ini, satu. Kita letak sini 2. Okay. Okay. Kita letak yang 3 ni dalam. Okay. Kita letak yang kuning ni dalam. Okay. Nampak tak? Dia tak makan space langsung. So kalau ramai yang risau kita, cakap, kat mana nak simpan? Ada satu merah. Misalnya yang merah tu. Terima kasih. Itu dia. Letak merah pula lagi satu. Nampak tak? Dan kita boleh tutup. Mana merah tu? Kalau tutup merah tu. Mana merah tu? Kalau kita buat gini, kita masuk gini. Nampak tak? Wow. Boleh tutup gini semua. Betul-betul. Itu tak kalau masuk lagi bekas-bekas makanan. Kita buat gini. Jadi semuanya dah diambil kira dah masa buat ni. Anda punya ruang dapur, ruang almari semua dah terjamin, okey? Kan? RM119. Hey, kau tak nak beli Sebab itulah anda kena dapatkannya. Okey, kalau anda nak dapatkan, ingat anda boleh terus sahaja ke goshop.com.my. Kita dah pun jual sebanyak 80 set. Kamu Malaysia, kata dapur Malaysia harus beri semangat kepada Malaysia sebab ini All Asia adalah barangan daripada Malaysia. Betul. Kita ada orang sebab Malaysia ya. Kenapa? Adalah orang-orang. Sebab dia duduk dekat baru pergi. Dia pergi luar negara. Baru 3 hari. Transit aja. Transit je, bukan 3 hari. Transit aja dekat LA. Ada balik Malaysia. Malaysia. Ya, dia kata Malaysia. Kita orang Malaysia. Malaysia. Ya. Sekarang ni kita balik kepada Malaysia pula. Okey, so sekarang kita nak buat apa ni? Kita tengok. Oi, kita air nak buat batu. Air buah-buahan. Apa buah-buahan? Koktel. Koktel. Baru transit dah koktel ya. Koktel eh? Baru transit Sabah. Baru transit. Tiba-tiba nak buat koktel Tak ada ni fruit punch lah, fruit punch. Fruit punch. Lagi baru. Baru fly over aja. Fruit punch. Oh, kita tengok dia punya tembikai. Ini mata kucing. Longan. Ya Allah. Chef ni kalau jadi orang kaya memang bagus tau. Tak kedekut tau. Yang tapi ini, lalunya orang kaya kedekut. Orang kaya kedekut. Pak ni cerita pasal siapa miskin. Ni? Kenapa dia? Pak ni cerita pasal siapa ni? Tak adalah. Orang kaya memang ramai kedekut. Dia takkan belanja RM119 pun dia kata mahal. Betul. Aduh.
Duit saya banyak. Pani, saya rasa yang ini, kalau mixing bowl ni sesuai, ambil sudu, sesuai. Oh, ni ada buah kundur. Ada. Ini buah buah apa? Buah kabung. Atau kabung, buah kundur pula. Dia sesuai sebab kalau kita tengok sekarang kan ramai gelak dah. Gelak kau kat aku ya. Cuti-cuti Malaysia, Pani. Kan? So, yang ini boleh kalau nak buat keramaian kat rumah. Yeah. Sebab itu kita cakap, mixing bowl ni bukan sahaja untuk untuk menyiap. Menyiapkan makanan, kita nak gunakan untuk bancuhan. Kalau nanti kita nak tunjuk, nak buat apa acuan. Acuan. Acuan untuk boleh. Manisan, sebelum untuk manisan, untuk kek kan? Chef, sebelum ni, Rai tak ada mixing bowl ni. Basuh hari itu diberi peluang untuk pakai. Saya macam happy tau. Macam-macam boleh buat. Ui. So, kena dapatkan sebab harga yang kita tawarkan sangat mampu. RM119 je, Rai. Ada 14. 14 lah. Pelbagai saiz. Betul. Okay? Daripada boleh simpan rendang sampai ke sambal belacan. Betul. Macam-macam. Macam-macam pelbagai. Ni dua ni memang untuk kami lah. Untuk pandai dengan Rai. Macam pergi makan dekat restoran mahal, Rai. Dalam cuba mangkuk ayam cenia mangkuk. Cuba tengok je. Ayam. Cantik. Cantik. Wow. Kita rasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sorry, Pak Nek. Pak Nek terbalik. Alamak. Kenapa, okay. Rai? Tak ada. Tadi terbalik. Carilah aku tadi. Saja buat nanya ke adik kan? Saya ni ada makan tadi. Ya? Okey. Apa ni? Ada apa? Buah yang apa tu? Ada pelbagai buah-buahan. Buah naga, tembikai, kemudian buah longan. Ya, mata kucing. Mata kucing. Kemudian dia ada buah kolang-kaling. Atau buah kabung. Buah kabung. Sejak kan? Senang aja. Bila kita hidangkan, dekat tetamu kita nampak, memang memanggil-manggil. Lepas tu mangkuk tu pula. Mixing bowl tu berwarna-warni, Pak Nil. Ya, sesuailah dengan majlis kalau kita nak buat. Kan? Tapi kan, kalau kita cuci, dia tak tinggalkan bau tau, Rai. Yes, and then warna dia pun tak bayangkan, pindah. Bayangkan, Rai, kalau kita boleh lepas apa ni, perap ayam, kita cuci-cuci. Buat pula ni, mangkuk buat fruit punch ni, kan? Air buah-buahan ni, tiba-tiba ada rasa ayam. Sebab apa? Betul. Sebab dia jenis yang bukan plastik. Itu je nama lain, Pak Nil. Betul. Pak Nil, saya kemas. Tidak. Betul. Yeah. Kita kemas kini kan, kita dah pun jual sebanyak 150. Oh, cepat. Belum 20 minit. Hebat. Belum 20 minit. Rai, buat apa pakai tu ni? Tak apalah, tu nanti nak hias. Tak apa, boleh. Saya nak ambil sikit. Rai, ni ada lagi. Banyak tu. Oh, ni zaman dulu kita pakai gini, Rai. Ya Allah. Tak pakai gini ni, bukannya banyak boleh masuk. Kan? Lepas ni. Itu, kalau nasi, dia perlukan 2-3. Dua tiga mangkuk ni untuk isi nasi saja. Yang lain barulah masuk sambal. Saya je sebab nak makan sebab ni. Sebab kalau kita nak nasi, mesti nak yang besar. Betul. Sambal kecil lagi. Kacang lagi kecil. Telur kecil lagi. Lepas lagi, kecil. Apa tu? Okey. Kalau kita tengok nak buat nasi lemak, macam tadi apa ni cakap? Telur kecil. Lepas tu yang terakhir tadi, ikan bilis. Ikan bilis. So, yang ini sesuai lah sebab untuk nasi. Kalau satu tu dia bagi saiz sama, nasi aja 4 tingkat dah habis dah. Betul. Yang ini nasi satu mangkuk saja. Banyak. Okey, yang penting saya tengok ada mangga. Ada mangga. Yang ini kita nak buat apa ni? Yang ni kita jadikan sebagai acuan untuk manisan kita. Acuan untuk manisan. Okey, acuan untuk manisan. Wow, saya buka dua-dua sekali. Ini saya buat agak-agak gula Melaka. Pak Nil, dia punya kelemahan adalah gula Melaka tau. Ini gula Melaka, Pak Nil. Oh, tekan macam tu je. Nampak macam ni je. Nampak. Yang penting, kita boleh jadikan acuan dia, kita boleh... Acuan dia, bentuk dia dah cantik. Bulat. Sebab dia bulat. Ini kalau kita buat dua tu terbalik kan, benda dia bulat. So, nampak tak? Kalau goyang-goyang dah gini. Macam tu. Macam ni. Macam ni. 1, 2, 3. La 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 la. Tak lala sangat. Lala. Yang ini kena buat chef. Chef kena buat. Dia kena longgar-longgar sikit. Betul ni. Kalau jangan pecah pula. Agak-agak ni dia... Saya tak reti saya main tu je tadi. Tak apalah. Apa yang kita nak tunjukkan, dia boleh jadi acuan sebenarnya. Macam-macam kalau nak buat sagu. Cantik ni. Kalau awak nak, sebenarnya kita guna yang ini pun boleh. Boleh? Jadi dia punya acuan. Ambil yang lebih besar daripada mangkuk itu. Boleh?
Ha. Ni kalau yang biru. Ini kita gunakan biru pun boleh. Biru balik gini. Merah. Hijau. Ha. 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 Gini. Boleh. Kita jadikan dia punya dulang. Dah tekan dah. Dah tekan dah. Tekan. Ha. Kita terbalikkan gini. Oh gitu. Baru tahu aku kat dapur bisingnya. Boleh ke? Ke chef juga nak kena ni. Longgar-longgar. Dia kena menurun eh. Allah. Tak boleh dia nak share juga. Silakan ni. Tak sebab agak-agak ni dia ada suction kan. Dia melekap. Oh dia ada suction. Aduh dia. Nampak tak bila dia kita letakkan sos dia tak keluar sebab dia ada tebing. Cantik. Bagus ide ya. Ini cuma tuan santan sahaja Pak Nen. Oh nak tinggal tuan santan je. Yeah. Oh silikon ke? Pisau. Okey ini kita tuang santan saja. Ini ada mangga. Nampak tu. Oh dahsyatlah. Ini kalau ada tambahan dekat atas nak letak apa? Mangga. Tembikai boleh. Okey, seperti biasa bagi anda yang sedang menonton, saya faham memang hidangan-hidangan yang kita sediakan hari ini nampak sangat menarik dan tertarik. Kalau anda nak dapatkan jangan leka, terus saja ke goshop.com.my dapatkan All Asia Fancy Mixing Bowl RM119 anda dapat 14. 14. Kena cepat bertindak Pak Neil, kalau stok dah habis kita tak jamin. Okey. Kita boleh terus hidang kan? Sebab tak payah nak pakai banyak-banyak. Apa ni? Okey. Nah. Ha, dia kalau gini kan, kalau tamu datang, nah ambil mungkin ya. Cantiknya kau punya mangkuk macam ni. Oish. Kita boleh ambil kuah dia kat tepi. Ha, nampak tak? Sebab dia ada tebing tu. Kalau katakan pergi piknik, kalau pergi boleh pakai. Ini ni. Ini boleh jadi pengganti pinggan. Ya. Oish, nak try. Sorry lah sayang, Chef. Ya, tak apa. Makan. Tetapi. Ram. Senyap terus. Rai tadi kalau betul saya cakap. Ha. Kalau pakai bukan All Asia dia tak sesedap ini. Kan? Yeah. Dia tak jadi sedap macam ni. Tapi yang penting sebab kalau kita bawakan hari ini ada 14 bekas. Macam-macam. Yeah. Penutup boleh dijadikan untuk pinggan hidangan. Yang kecil ni boleh jadikan untuk pinggan makan. Piring. Dan kalau anda risau yang menonton tu kata Pak Nil saya tak ada ruang dekat rumah. Saya duduk kondominium. Saya dah tunjuk dah tadi. Impak-impak kumpul-kumpul kan. Betul. Boleh kita masuk. Orang kata puliuk beranak eh. Yeah. Mangkuk beranak. Okey. Kita dapat anda dapat 14 mangkuk mixing bowl ataupun mangkuk mixing daripada Orisha sebesar 30 cm. Ingat semuanya didatangkan dengan penutup bebas PPA. Lepas tu bekas makanan anti karat pun ada, periuk anti karat pun ada. Harga serendah RM119, anda hanya perlu berbelanja lebih kurang RM8 satu mangkuk. Jadi bertindak sekarang terus sahaja ke goshop.com.my. Bagi mereka yang baru saja menonton, jom kita dengarkan apakah promosi kita hari ini. Kita dah pun jual sebanyak 300 set. 300 unit dah pun terjual. Terjual maknanya dijual. Bukan tak sengaja dijual. Kan, terjual. Sempena promosi Jom Go Local sempena Hari Kemerdekaan yang ke-63. Jangan lupa gunakan kod LOCAL30 atau LOCAL63. Sah sehingga 30 hari bulan September. Tertakluk kepada terma dan juga syarat. Layari goshop.com.my. Membeli belah di GoShop kini menjadi lebih mudah dengan adanya e-wallet. Cepat, mudah juga selamat. Orisha, your all-time favourite fancy mixing bowl. Jenama tempatan inspirasi chef Dr. Kamarul, kualiti yang dijamin dan dipercayai. Khas dalam dapur Malaysia bersama Pak Neil dan juga Rai, penjimatan berganda. Diskaun RM80 dan juga hadiah-hadiah yang bernilai RM110. 6 saiz berlainan, 6 warna-warni pasti menceriakan dapur anda. Dapatkan set lengkap dengan penutup bebas BPA juga. Jumlah hadiah yang bernilai RM110 didatangkan. 5 bekas makanan keluli tahan karat, juga 3 pot keluli tahan karat. Kesemua ini hanya RM119 sahaja.
mangkuk serbaguna keluli tahan karat inspirasi Chef Dr. Kamarul. Ia tahan lasak, juga tahan hakisan, juga bebas toksin dan juga bau. Mudah dicuci dan juga mudah disimpan. Mengadun, menghidang, menyimpan, memerap, menggaul juga digunakan sebagai acuan. Dapatkan sekarang terus saja ke goshop.com.my. Masa kita beberapa kali meeting itulah bila ditanya apakah produk yang nak saya keluarkan sebagai produk pertama Aurasia ni, saya selalu ingat bukan kepayahanlah, benda yang perlu sangat yang digunakan di semua kitchen ataupun di dapur, regardless kitchen domestic ataupun commercial kitchen, is mixing bowl. Mixing bowl ni kita banyak guna untuk sebagai untuk mixing lah, untuk marinate lah, untuk storing lah. Tapi satu je yang saya perasan kat mana-mana mixing bowl pun, di rumah ke ataupun di kitchen commercial pun, satu je lack dia ialah dia tak ada cover. Kebiasaannya kita akan gunakan plastik wrap. Bayangkan banyak plastik wrap kalau kat dapur, berguni-guni apa, gulung-gulung plastik wrap kita gunakan, selepas tu kita buang. Dan juga ini tak berbaguslah untuk alam sekitar ni. Dan juga dia selalu terkoyaklah, terhapalah, kadang-kadang takut juga termasuk dalam apa ni kita punya makanan ataupun kadang terkena dengan api ke dia cecair ke. Itu plastik wrap lah, itu masalah dia. Jadi kalau saya tanya kat tim, kalau dong boleh dapatkan satu produk mixing bowl yang pelbagai saiz, pelbagai apa tu besar dia tu, dan juga ada cover ataupun penutup, itu adalah produk yang sangat baik. Jadi saya bagi cabaran kepada tim, dan tim pun datanglah buat R&D apa semua, datang balik jumpa dengan saya, bagi beberapa contoh, ada yang saya tak suka, ada yang saya berkenan, ada yang kita teruskan hingga mendapat produk yang betul-betul menepati citarasa saya. Jadilah itu Aurasia mixing bowl tu, yang ada macam-macam color penutup dia dan juga color badan itu sama. Jadikan dia salah satu hit di GoShop. Itulah dia produk pertama untuk Aurasia, iaitu Aurasia mixing bowl yang cantik berkala-kala tu, sampaikan selalu sold out di GoShop. Okey, okay, ingat sekali lagi kami bawakan istimewa dalam dapur Malaysia bersama Pak Neil dan juga Rai. Kami berikan anda diskaun RM80, anda dapat hadiah yang bernilai RM110. Kesemua ini ada 14 barang serendah RM119. Memang tak masuk akal sebenarnya. Kalau kita tengok pembahagian harga, maksudnya satu tu RM8.50 je, Pak. Ya, kalau dekat itu luar, maknanya kita dah jimatkan mereka RM80. Betul. Kat luar RM199. Betul. Betul, betul. Kita jual RM119. Lepas tu kita bagi lagi hadiah yang bernilai RM100. Jadi kalau anda buat mana RM100? RM110. RM110. Yes. Jadi kepada anda, jangan tunggu masa yang panjang untuk buat keputusan. Sebab yang hanya RM119. Betul. Dan ia sangat berbaloi, banyak kegunaan. Kan kita nak tunjuk, kalau anda pergi piknik, saya dah siapkan makanan dan anda terlupa bawa pinggan, katakan. Boleh digunakan sebagai penutup tu, boleh jadikan pinggan. Okey, Pak Nik, saya nak tunjuk kat sini. Tadi RM119 bagi 14. Maksudnya satu je mangkuk tu RM8.50. Yeah. Ini stainless steel, Pak Nik. Ini bukan plastik. Yeah. Lepas tu ada penutup dan tu. Dan dia datang dengan pelbagai warna lagi. Betul, betul. Lepas tu kata, macam mana nak simpan nanti? Tengok, Rai, tunjukkan. Yang ini. Punyalah cantik. Ha, nampak dalam tu mangkuk saja. Tadi yang besar, tinggi, macam menara kembar tu, kita masukkan semua dalam ni. Memang macam ni saya simpan kat rumah. Nampak kalau buka ni, anda tengok dalam dia macam mana. Nampak tu. Yes. So ini aja sebenarnya ruang yang anda perlukan. So yang ini memang kualiti yang bagus, tebal, bukan yang jenis nipis-nipis. RM8.50 satu ni. Kalau satu kita nak bagikan hadiah orang kahwin, orang yang baru kahwin, pengantin suka macam ni. Suka cantik. Sebab banyaknya mangkuk datang. Yang ini pun sebenarnya, yang ini boleh juga. Boleh juga diimpak-impakkan, dikumpul-kumpulkan gitu. Yes, yang ini masuk sini. So tak ada masalah ruang, tak ada. Tak ada masalah ruang. See, dan begitu juga, yang ini dia bagi periuk apa ni? Yang ini boleh kita guna memasak. Nampak tak? Yes. Yang ini boleh masak ya. Nak masak mi segera kat dalam ni. Boleh. Ini boleh juga ni masuk orang sini. Dah macam main-main dah. Macam main masak-masak dah. Gitu. Sebenarnya yang ini boleh masuk sini. Tutup, yang ini letak atas. Selesai. Ini je. Masalah. Ini je, 14. Begitu banyak ruang dia ambil tadi, tinggal itu je. Ini je.
Okey, 119 pun saya percaya rakyat Malaysia. Come on, rakyat Malaysia, tunjukkan bahawa anda adalah orang yang memerlukan sesuatu yang praktikal. Okey, sebut pasal rakyat Malaysia. Nasi lemak, sate. Kalau kita nak meniaga rebus yang cantik kan. ni lagi seronok. Kacau. Sambal di mana? Okey. Saya tak nak guna pinggang, saya nak pakai penutup dia tu. Yang mana? Kuning. Kita nak pergi piknik, lupa bawa ni lah. Kadang-kadang bukan lupa. Yeah. Memang kereta dah penuh. Betul. Bawa pinggang rumah. Gunakan penutup dia tu. Lagi nasi gini. Saya nak mangkuk yang kecil tu, ada tak mangkuk kecil dalam ni? Ada yang kecil. Kalau ni yang kecil. Ini memang betul-betul. Ada kecil. Masuk dalam nasi. Ni baru betul-betul ni nak piknik ni. Ni betul ni. Sini. Hiaskan. Kita. Macam betul-betul baru betul kita pergi piknik. Ada kangkung. Guna ini sebagai pinggan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu benda yang sangat praktikal. Nah, sekarang ini kita bukannya boleh rapat-rapat dengan orang pun. Kita piknik ada keluarga-keluarga kita je. Ya Allah, ini betul-betul macam meniaga. Abang nak timun lebih, kejap bayar. Seronoknya. Timun dah ada. Sambal dia. Sambal 30. Satu. Itu lain. Itu lagu lain. Nampak. Ya Allah. Inilah dia. Yang ini kalau piknik makan jadi dekat rumah. Darai. Betul. Rai. Cantiklah Pak ni buat. Rai, nasinya tu. Oh, banyak nak. Nampak ini kan? Kita ambil. Kita makanlah macam biasa. Seronoknya dia tak tumpah sebab dia ada tebing kat ujung dia. Betul. Kalau budak-budak, budak-budak bagus bagi yang macam ni. Mereka tak tahu nak sudip kan? Mereka jatuh. Kita yang tua ni pun masuk makan. Nampak tu? Kan? Tapi yang penting cantik, mudah, tak perlu banyak. Okey. Yang Pak ni gunakan tu, penutup tu. Dia bebas BPA. Apa tu maksudnya? Maksudnya dia tidak mengandungi BPA, bifenthrin A. Bifenthrin A ni adalah satu bahan yang kalau kita nak buat bekal-bekal makanan plastik, mereka gunakan BPA tu. So yang itu sebenarnya dalam jangka masa panjang agak membahayakan kesihatan. So untuk kita, penutup ni kita variasikan, kita boleh jadikan pinggan kalau anda pergi berpiknik ke riadah dengan keluarga, tak payah bawa pinggan. Yang penutup paling besar bagi ayah. Dia yang paling besar. Ayah makan banyaklah. Tentang ibu yang pakai yang besar. Mungkin ibu pun boleh pakai yang warna merah. Kau seksi. So kalau anda nak dapatkan macam sangat-sangat berbaloi. Anda tengok ni kita tu dah buat. Dia. Oh, nampak tu? Cantik. Yeah. Anda bayangkan RM119 je, Chef. RM119 dan anda dapat pergi piknik dengan tak malulah periuk kakak. Cantik. Apa bawa ni? Ya Allah, tengoklah periuk kakak tu. Kan. Kunyit. Berapa hari tak basuh tu. Kan. Ya Allah, berkeladaknya dia punya bekas dia bawa tu. Plastik dia. Anda bayangkan RM119 ni, satu ni yang besar kita letak nasi, yang stainless steel ni RM8.5. Iya. Yeah. Kalau Chef rasa kalau kat pasaran berapa? RM30-40? Lebih kurang macam tu. Kan. Kalau dekat pasaran, yang nipis tu sahaja dah dah mencapai dalam RM20 lebih. Faham. Tak ada warna-warni. Tak ada warna-warni, tak ada dan penutup. Dan material kita tak tahu. Betul. Bergrade makanan ataupun bergrade macam mana. Betul. Yang kita punya ni, kita bawakan ada 14. Sekali lagi tak masuk lagi dengan hadiah-hadiah ni. Jadi kalau anda nak dapatkan, saya sarankan dan saya galakkan. Anda terus ke goshop.com.my. Nasi lemak Syam Nakai memang sedap. Sedap sangat. Rai. Betul. Ya, saya. Katalah Rai. Ya. Orang semua dah balik. Makanan lebih. Macam mana nak simpan? Macam mana nak simpan? Hijau sempat lagi masuk kacang dalam mulut. Rai, kalau kita nak bagi orang sebelah pun kita hantar gini je, Rai. Kan, cantik. Gira, assalamualaikum. Ini ada lebih. Jangan cakap yang ada lebih. Kami masak memang khas untuk awak. Betul. Lebih. Kan. Tengok, senang je. Dan kita baik-baik dah hantar rumah. Yes. Allah. Tapi dengan yang syarat, masa apa hantar dia tu. Salah. Tinggal pesan, Rai. Jangan lupa pulangkan balik. Kan. Dan ingat tak, mak kita selalu cakap, kalau kita pulangkan bekas orang pun, pastikan berisi. Ya, jangan pulangkan kosong. Aku bagi kau nasi lemak, kau bagilah aku nasi ayam. Kan, something like that lah. Okay, so tampak dah habis. Jadi dengan ini,
Anda tak runsing dah. Eh, yang ni tutup dia mana? Kan? Kalau merah, tutupnya merah. Kalau hijau, hijau. Ha, gitu. Kan? Lepas tu masuk dalam peti sejuk kalau nak simpan. Okey? So, yang ini memang mudah, memang sangat cantik. Kita dah pun jual 500. 500! Kita dah beritahu anda sebenarnya stok kita tak banyak ya. Betul, betul. Stok betul. Kita tak banyak untuk OAsia, apa ni? Mixing bowl ini. Yes, betul, betul. Okey, kita dah tunjukkan bagaimana kita boleh memvariasikan. Yeah. Yang ini apa? Duk goyang-goyang, kucang-kucang. Colek-colek. Bukan. Habis? Kita buat jeruk nenas dengan mangga. Eh, jeruk pakai juga. Pakai juga. Kalau pakai yang plastik, rosaklah. Rosaklah dia. Rosaklah. Hakislah dia. Yang ini tak payah. Ini kedondong. Kedondong. Masya Allah. Kemudian ni, ha. Asam boy. Ha, ini yang saya benar. Tak habis makan yang ni, keluar pula yang itu. Nampak tak bahan-bahan yang kita gunakan? Nampak tak dia punya acidic dia, dia punya masam dia. Oh, sedangnya. Yelah, kita kan negara kita memang kaya dengan masakan yang pedas. Betul. Yang masam, yang manis. Lepas tu ni kita goyang-goyang. Aduh dia. Digoyang-goyang. Tak calar ya. Janganlah masuk batu paku ke dalam tu. Memanglah calar. Okey, kita tengok hasil dia macam mana. Aduh dia. Ya, benar. Tak payah pun gaul-gaul. Yeah. Saya tahu Pak Nek nak bekas. Kejap. Tak, saya nak bekas. Saya nak gapru. Nak gerpu. Gerpu. Nak gapru. Sorry, tangan kiri. Macam ni je. Kemudian. Gitu. Wuih, sedapnya nenas madu. Biarlah biasa boy. Bermadu. Makanlah nenas ni. Rasa dulu. Macam mana, Pak Nek? Dia kan kadang-kadang kita tengok. Bila anda menggunakan perkakas yang sesuai, nak hasilkan macam-macam ni, acar segala bagai, mudah tau Panik. Tak payah pening-pening tau. Kadang-kadang fikir nak buat ni, alai, tak ada bekas lah. Leceh. Kita, lepas tu kita kata, yang ini kita boleh masak untuk 2-3 hari, right? Betul. Masuk yang ini, kita sebab kalau yang jeruk, 3 hari baru lagi sedap. Jadi kita buat hari ni, kita simpan majlis kita 3 hari. Kita boleh masuk dalam peti besi. Betul. Peti besi sejuk. Mangkuk besi. Mangkuk besi masuk dalam peti sejuk. Dia memang kalau untuk acar macam ni, biar diperap lagi sedap. Okey, so yang ini boleh anda lakukan. Kuantiti pun cukup besar. Ingat, kita dah pun jual sebanyak 550 set. Saya sebenarnya, Pak Niel, saya tak hairan tau. Sebab yang ini, semua ni tadi yang kita buat-buat ni banyak-banyak ni RM119. Satu ni RM8.50 sahaja. Memang sangat-sangat berbaloi. Kalau tak nak beli untuk diri anda pun, belilah untuk orang lain. Boleh beli. Katakan. Nak kongsi, Pak Nek. Katalah anda ni berkira sangat pun. Mungkin wang tu menjadi satu bebanan. 119, kita ada 14. Anda bahagikan 2. Setengah tu bagilah mak ke, bagi kakak ke, adik. Yang lagi setengah kita simpan. Tak ada masalah. Itu hak anda. Tapi yang penting, kami nak ingatkan kita ada 14 barang dengan harga serendah RM119. Hari ini dengan diskaun RM80, ada pula hadiah bonus. Okey, saya berhenti. Pak Nek nak sambung cakap. Saya tak nak cakap apa-apa. Tak mau cakap apa-apa. Okey, saya sambung saya balik. Saya makan ni lebih berselera dengan penutup ni. Kan? Sebab cantik pun. Cantik, lepas tu dia tak tumpah dah. Ya, saya setuju. Sebab dia ada tebing dia tu. Dia tak tumpah. Betul. Kai pula. Kai. Nak chef. Kai orang lain. Nak chef. Nak tisu kejap, tisu. Hidung saya milik. Punya rancangan The Mass Singer Malaysia hari Jumaat. Hari Khamis saya kemukkan saya. Bila pergi hari Jumaat, dia kata, apa ni pakai baju semua tak muat? Kan? Kenapa Malaysia asyik bagi makan sedap je? Sebab Malaysia ni mempunyai masakan yang sangat banyak. Betul. Pelbagai pilihan. Betul. Jadi bila anda dapat pelbagai pilihan, benda ini semua menyemarakkan kita nak masak. Betul. Menyemarakkan kita untuk cuba. Betul. Kalau mangkuk kita, alai. Gitu kan? Sama malas juga nak masak. Warna yang terang. Warna Malaysia. Betul. Lepas tu kita nak hidang pun jadi cantik. Kan? Betul. Dia masakan ni, saya setuju. Saya rasa chef setuju kadang-kadang. Tak payah banyak masak. Ini bawa jalan ni kenapa? Tetapi kadang-kadang dengan perkakas kita pakai. Contoh mixing bowl ni. Benda tu nampak sedap. Betul. Pak Niel. Pak Niel ni favourite kita Pak Niel. Dia buat, dia nak gunakan mangkuk. Orisha ni Pak Niel. Tak salah rai, dia nak buat cucur udang Pak Niel. Oh ini, cuba tu lah cucur udang. Oh.
Ini bacuhan dia. Tak apa, nanti kita goreng sekejap lah. Kita nak tunjuk bacuhan. Okey, ingat dengan adanya mixing bowl ni, kita boleh guna pun pakai. Ini nak buat apa ni, Chef? Nak buat bumerang. Kita nak buat adunan cucuk udang. Kita nak buat acar jelatah. Tak goreng ke ni? Mana buat adunan je lah. Buat adunan. Sekejap lagi baru kita goreng. Chef tahu saya suka cucuk-cucuk ni kan? Ha, favourite kan? Habis buat adunan je tak goreng. Tak boleh. So kita tunjukkan juga dengan mixing bowl daripada Oracea ni, kita juga boleh buat untuk mangkuk nak buat adunan. Yeah. Yang penting kita dah jual 600. Come on, barangan tak banyak ya. Kita nak bagi tahu sebenarnya stok sangat terhad. Betul. Dan kita berikan anda harga yang tak masuk akal. Betul. RM119. Kita dah bagi potongan RM80. Kalau tidak anda belilah pada harga RM199. Kita bagi lagi hadiah yang bernilai RM110. Betul. Anda mana nak dapat? Semuanya anda beli sebenarnya berapa? 6 aja. Apa dia? Sebenarnya kita beli 6 aja kan? Tapi dapat hadiah. Tapi sekarang awak dapat 14. Termasuk hadiah. Unit. Pak Nil, yang ini Pak Nil pun suka buat kek kan? Saya suka saya buat kek. Saya rasa dengan adanya gabungan mangkuk. Boleh jadi mixing bowl. Yes. Yang saiz berbeza. Ya. Kalau cucuk chef, udang ni. Kalau berniaga kan, saya tak ambil awak jadi chef. Kenapa, betul. Eh? Rugi saya. Rugi. Dia ni pakai semua barang. Tengok. Sebenarnya tak ada, tak ada. Bila kita berniaga ataupun kita masak sendiri, biar makanan tu, biar orang cakap bahan-bahan tu cukup. Ya, tapi kalau orang tu nak fikir untung-untung, tak sebab untung. Yang ini 30 cm, mangkuk dia besar. Dia besar. Yang ini kalau kalau orang style lama nak baju pakai tangan pun boleh ni. Betul. Ya, betul. Gaul dengan tangan kan. Dia nama pun cur, kan? Kita nak cucur pakai tangan. Betul. Siapa pakai sudu tu bukan cur, tu cecur. Betul. Betul. Lepas tu kat tepi ni, dia ada tebing dia kan? Ya. Yeah. So senanglah kita nak pegang macam Syam dan Kak Yi pegang tu, nampak? Lepas tu dia boleh pusing-pusing. Pusing-pusing, mudah. Tapi yang penting... Ini garam tak masuk lagi ni. Dalam tepung dah masuk dah. Dah masuk garam dah. Dengan lada dah. Baking powder semua dah ada dalam. Yang ini goreng crispy. Minyak panas. Oh, tu dia. This is the best. Dan kadang, kalau kita tengok, daripada awal tadi, hidangan kita simple-simple je, Pak Nil. Ya. Dan dia nampak menarik. Kadang-kadang, hidangan simple tu nampak mahal. Sebab kita punya presentation. Yes. Perkakas yang kita gunakan, orang tengok, oh cantik. Ya, cantik. Betul, betul. Saya setuju. Saya kata, kalau kita dah habis cuci, kan, habis masak, yang ini boleh jadi hiasan dekat kita punya island. Kitchen island, yes, kan? Yes, kita boleh letak macam tu. Kita nak menggunung boleh. Betul, nak membukit boleh. Orang datang tak malu, Pak Nil. Datang cantiknya mangkuk ke. Cantiknya. Benda tak mana. Itu bukan mangkuk. Itu suami saya. Apa? Suami? Dia letak suami dia dekat atas meja dapur. Okey. Baiklah. Okey, kejap lagi kita goreng. Dah boleh. Bila ni nak goreng? Ni kan kita goreng kat dapur. Nanti kita goreng kat dapur. Okey, so ini dah siap. Pancuhan kita, acuan kita. So anda ingat semua ni kita boleh lakukan. Tapi katanya dekat sebelah hujung sana ada lagi yang sedang dikukus. Dikukus. Kita tengah mengukus manisan kita. Yang ini tak jual kan? Oh, yang kuat, yang wok ni tak lah. Ini kemudian kita jual. Yang hari lain. Nanti. Okey, tengok ada apa tu. Ini nampak. Wah, apa merkah? Apa merkah? Gunakan air bawah ni. Oh, ni dia boleh masuk dan boleh jadikan sebagai acuan atau bekas. Betul. Ini perasa apa ni? Peach ya? Malaysia baru transit. Dekat Amerika dah buat apam peach ya? Sedapnya, cantik. Yang ni terbalikkan juga ke tak? Ya kan? Apam macam ni cantik. Kan? Kalau ada kelapa muda. Oh! Kelapa parut kan? Kelapa parut. Garam sikit. Kan? Kalau garam sikit. Okey, mana rasa? Apa tu? Garam tu. Okey, pilihan tak ada. Kenapa tak? Pilihan tak ada. Pakai penutup. Wah. Saya rasa. Ya Allah, lembutnya. Saya rasa sikit. Secubit je. Rai, lembutnya. Ui. Macam kapas. Ya. So lembut. Macam mana mixing bowl boleh buat apam lembut macam ni? Right. Tak bayar kelapa dah. Sedap dah. Boleh kukus. Ya. Yeah. Boleh rebus. Boleh membakar. Boleh buat jadi mixing bowl. Betul. Membakar? Oh, chef makan. Jarang makan. Semua dah tak bercakap dah. Okey, sekali lagi sambil-sambil anda menonton. Apa kata kita buat rancangan kita sunyi dan sepi je? Semua senyap. Boleh sekarang ni semua makan je. Makan je. Okay. Senang kerja aku. Kita dah jual 650 set. Wow! Ingat, apa yang kita bawakan hari ini adalah satu pembelian ataupun jualan yang sangat berbaloi. Ya. Yeah.
Sebab anda kalau lambat memang tak dapat harga ni, minta maaf. Stok kita sangat terhad, Raya. Betul, betul, betul. Kalau anda nak dapatkan hari ini, anda dapat semua ni. Ni, ni yang dekat depan kaca TV ni, semua ni. Tapi harga dia serendah RM119, sangat mampu milik. Okey. Terus 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 membeli belah di goshop.com.my. Anda sebenarnya jimat banyak hari ini, okey? Jangan jangan lepas peluang ini, terus ke goshop.com.my. Ini menarik. Dalam tim atau pasukan Aurasia ni kita ada beberapa orang dengan karakter yang berbeza dan juga mindset yang berbeza, tetapi passion yang sama. Iaitu kita nak mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi, yang sesuai dan juga berinspirasikan masakan Malaysia dan juga masakan Asia. Dan juga pada harga yang mampu milik. Passion kita sama. Semua suka ke dapur, suka ke masak. Walaupun cara kita berfikir itu mungkin berbeza sikit. Tapi itulah yang kata pun yang jadikan dia lebih menarik dalam tim Aurasia ini. Masing-masing ada kelebihan dia. Masing-masing ada niche dia. So, masing-masing kita gabungkan ke semua kelebihan dan kekurangan semua tu untuk menjadikan Aurasia satu tim pasukan yang kukuh. Ini kena tanya dekat tim dia lah kan. Apa tak saya pula. Tapi saya, oleh kerana lama dah bekerjasama dengan tim Aurasia ni, saya rasa antara sebabnya ialah kita, macam saya kata tadi lah, kita ni berkongsi passion yang sama, yang mana kita nak mengeluarkan produk-produk kegunaan dapur yang berkualiti tinggi, yang mampu milik, yang berinspirasikan apa ni, yang kata apa, masakan-masakan Malaysia dan juga Asia. Dan yang paling penting, saya rasa macam mungkin dia tahulah saya ni memang boleh kata lebih banyak masa tu habis di dapur. Jadi saya boleh come out dengan idea-idea yang kata apa related ataupun bersangkut paut dengan kegunaan dapur, di mana seelok-eloknya ataupun seboleh-bolehnya saya ambil elemen daripada commercial kitchen tu yang masak untuk beribu-ribu beratus orang tu untuk kita inspirasikan yang boleh digunakan di dapur-dapur domestik. Oh, itulah kot antara sebab kenapa tim tu memilih saya sebagai support person. Dan satu lagi, saya rasa saya ni memang senang bekerjasama dengan orang lah. Tak adalah besar kepala sangat. Janji kerja siap, semua happy. InsyaAllah semua kerja pun berjalan lancar. Jadi itulah yang boleh saya jawab kenapa Aurasia memilih saya sebagai support person. Sempena promosi Jom Go Local, sempena Hari Kemerdekaan yang ke-63. Jangan lupa gunakan kod LOCAL30 atau LOCAL63. Sah sehingga 30 hari bulan September, tertakluk kepada terma dan juga syarat. Layari goshop.com.my. Membeli belah di GoShop kini menjadi lebih mudah dengan adanya e-wallet. Cepat, mudah juga selamat. Aurasia, your all-time favourite fancy mixing bowl. Jenama tempatan inspirasi chef Dr. Kamarul, kualiti yang dijamin dan dipercayai. Khas dalam dapur Malaysia bersama Pak Neil dan juga Rai, penjimatan berganda. Diskaun RM80 dan juga hadiah-hadiah yang bernilai RM110. 6 saiz berlainan, 6 warna-warni pasti menceriakan dapur anda. Dapatkan set lengkap dengan penutup bebas BPA juga. Jumlah hadiah yang bernilai RM110 didatangkan 5 bekas makanan keluli tahan karat, juga 3 pot keluli tahan karat. Kesemua ini hanya RM119 sahaja. Mangkuk serbaguna keluli tahan karat inspirasi Chef Dr. Kamarul. Ia tahan lasak, juga tahan hakisan, juga bebas toksin dan juga bau. Mudah dicuci dan juga mudah disimpan. Mengadun, menghidang, menyimpan, memerap, menggaul, juga digunakan sebagai acuan. Dapatkan sekarang, terus saja ke goshop.com.my. Kita dah jual sebanyak 800 set. Rai. 800 berapa? 800 set? Ya, 800 set. 807. 7 adik-adik saya dah minta dah telefon. Dia kata nak jual 807 dah. Terima kasih adik-beradik Pak Ni. Saya kata korang jangan. Habis dah ni sekarang. Bayar order sekarang. Okey, sekarang kita nak tunjuk ya. Betapa kita mempunyai waktu yang terhad. Tapi kita nak tunjukkan bahawa dengan set ini. Macam-macam. Saya guna yang hijau, awak guna hijau. Oh, dia dah mula dulu. Saya nak buat nasi ulam. Saya nak buat rojak buah. Saya nak buat adunan kek pisang. Okey, so saya masukkan pisang saya. Mana kamera nak ambil? Saya masukkan ini. Masukkan nenas. Okey, dan juga yang ini ada saya mangga. Masukkan pisang saya. Dan juga macam ulang tayang aja dia punya bahan ni.
Recycle, dan juga, recycle. Ah, tu dia. So, buah kedondong. Maknanya masukkan semua bancuh, ya? Okey, Rai pula, Rai akan blendkan. Dia tak calar ke, Rai? Dia tak mengganggu lah. Dia tak mengganggu. Syah buat sendiri, dia. Nampak ni. Saya tunjuk ni. Kan sekejap lagi kan, Rai masukkan tepung sikit. Oh, kamera! Oh, kamera! Nah, tu dia! Bancuh terus dalam tu. Senangnya, Rai, sebab dia besi keluli. Kan? Dia licin. Betul, betul. Nah, senang. Lepas tu, kita jangan rungsinglah benda-benda tinggal tu. Senang kita nak kauk. Nampak ni? Saya kusyuk tengah buat adunan. Aduh. Saya. Chef, chef okey? Okey. Oh, chef pakai sarung tangan ni. Saya pakai ni halah. Nampak tak adik-adik kakak-kakak? Senang, sangat senang. Wah. Pak ni buat tu jangan ada yang masuk mulut, Pak ni. Dah ada banyak masuk daripada luar ni. Nampak kat sini kita. Okey, kalau katalah ya, kita ni susah. Boleh jalan-jalan lagi. Ya. Buat apa tu, Cik Yah? Cik Yah tak boleh gerak. Cik Yah pakai mixer ni. Tu dia. Ambon nasi ulam. Itu letak ni juga ya, kerisik. Letak kerisik. Kalau makan dengan orang cakap keladi rebus, lagi sedap pada ni. Keladi rebus. Ya, keladi asam. Keladi asam tengok saya buat. Okey, kalau anda yang suka memasak di rumah, anda ada stok apa ni chili blender ke kan? Boleh simpan dalam bekas ni, Rai. Yang mana? Bekas-bekas yang kita buat tu, yang kita jual sekarang ini, yang kita blend banyak-banyak dengan bawang, dengan chili apa. Sebab nanti bila nak goreng, kita keluarkan aja. Betul. Stok sebab yang telah di blend kita simpan dalam mangkuk. Pak Ni perasan tak, semua bekas yang kita tawarkan semua ada penutup. Dan tangan runcinglah juga. Sebab kita bagi juga, kalau anda kata nak penutup besi nak masak, kita bagi juga periuk kecil. Untuk anda masak. Dah siap dah. Dah siap. Nasi pun dah siap. Macam saya suka pisang tu ada... Ada cangki-cangki lagi. Yes. Kadang-kadang kalau dia terlalu hancur tu macam rasa lembut sangat. Yang ini ada... tu tengok. Saya suka rojak ni. Dia cangki-cangki juga. Saya suka rojak ni kalau ada apa ni tahu, chef? Udang kering yang di blend, tabukan. Betul. Itu dia. Aku dah bagi resepi dah kau orang berniaga habislah lepas ni. Rojak viral. Okey, ni mana? Kat situ. Pak Nil tak sini. Hidang kat sini. Hidang kan? Saya tak kena. Saya tak faham kenapa nak transfer sedangkan mangkuk dia lagi cantik dari tu. Gitu. Tu dia. Kan? Lagi muda, cantik ni. Yang ini saya tak boleh tuang. Tak perlu cuci yang lebih. katanya. Maksudnya, dengan harga serendah RM119, penutup tu boleh kita tukar jadikan pinggan. Kalau tak ada pinggan. Boleh kita gunakan mixing bowl ni sebagai hidangan. Kadang-kadang kita buat lebih awal, Rai. Bagi saya penutup hijau. Penutup hijau. Kalau kita awal, kita takut kan datang pula lalat kan. Jadi kita boleh tutup yang ini. Nampak. Gigih dia nak masuk dalam dulang. Cantik. Sebenarnya tak payah. Yang lebih ni boleh simpan. Warna merah. Kau tahu, kalau hijau pakai hijau. Nampak tutup ni? Hijau. Nampak ni? Merah-merah. Dia tutup gini. Merah gini. Okay. Nampak? Kau masak apa ni? Buka lah. Aku buat rojak. Cantiknya. Senang, mudah. Sebab tu kita cakap, kalau anda laburkan RM119, mungkin Pak Nia nak buat pengumuman kita dah jual. Kita dah jual 1,000 set. Kita tak banyak set. Kalau ada sambungan lepas ni, dapur Malaysia versi bahasa Cina, dah habis set ni. Tak boleh buat show, boleh balik. Kita dah jual habis dah. So, sekali lagi, kalau bagi anda yang nak dapatkannya, cara yang paling mudah adalah untuk pergi membeli belah di goshop.com.my. Di situ anda boleh tempahlah 1, 2, 3, 4 ke, belilah seberapa banyak. Kan dah cakap sedap, Pak Nil. Memang sedap. Anda kena terus saja ke goshop.com.my sebab hari ini kita berikan penjimatan yang sangat-sangat berbaloi, di mana anda dapat semua yang ditunjukkan di kaca TV anda ini dengan harga serendah RM119 sahaja. Dengan mangkuk-mangkuk sekali Pak Nil bawa. Terus saja ke goshop.com.my dan dapatkan All Asia Fancy Mixing Bowl. Tak cukup Pak Nil. Tak cukup dia buat hidangan sedap-sedap yang simple-simple. Dia buatnya juga ni. Sekejap.
yang ini, kalau anda nak bawa pergi menonton wayang, duduk, orang buat popcorn, kau buat rojak. Kau makan rojak. Makan sorang-sorang kan? Okey, sambil tu Pak Nia, kita juga dapat menggunakan mixing bowl ni untuk dijadikan mixing bowl buat roti. Ya, kita perap adunan. Kita perap adunan kita nampak ni terjadinya roti apa nama dia? Roti Bangali. Roti Bangali ataupun roti pang. Oh, roti pang manis lah. Kita gunakan perapan. Selalu kalau ni overnight ke apa roti ni kita dia, nak perap? Dalam sejam, dua jam je. Okey, anda kena tahu ya, kalau anda punya bowl besar ni, dough anda biar kecil. Sebab dia naik nanti kan penuh. Janganlah bowl besar ini buat besar ini juga. Besar ni. Naik gini. Melempar-lempar. Brokoli jadinya. Betul. So yang ni pun boleh kita gunakan. Macam Pak ni pun selalu juga buat roti ya Pak ni. Cinnamon. Yang ni pula bread. Kita boleh jadikan macam kalau kita nak simpan macam keropok kita ke bawang tu. Kan mudah. Itu dia. Boleh juga. Bekas. Macam-macam. Macam-macam boleh kita hasilkan. Jadi ingat, kita dah pun jual sebanyak 1,500. Berapa saat yang akhir kita dah jual 1,500? Hari, mari kita selesaikan barangan ini ya, supaya tak ada show lagi selepas ini. Ya, kita jual kita semua barangan-barangan. Okey. Okay, nampak tak yang ini kita nak jual. Jadi kita buat boleh jadi bekas juga Ran. Janganlah bakar. Bukan, ini untuk kita gunakan simpan. Bekas untuk kita adunkan kat sini. Okay. Semacam-macam. Macam-macam, endless dia punya. Dia macam-macam boleh buat kan. Dan kita tak perlu runsing dah nak menyimpan macam mana. Betul. Sebab bila dikumpul-kumpulkan, dia menjadi satu. Jadi 14 menjadi satu. Produk. Okey, kita ada 5 saat saja. Terima kasih untuk anda yang telah membeli belah Chef Naka Air. Pada kita jumpa minggu depan. Terima kasih lagi. Selamat hari Khamis. Hari Malaysia semua. Aman-aman kita dengan periuk dapat. Ya Allah, seronoknya. Buat kerja. Go Shop Best Gila Weekly Deal. Tawaran minggu ini bermula dari 14 September sehingga 20 September. Kami bawakan kepada anda rak dapur rak bilik air beroda Sokano dengan dua pilihan. Sama ada 3 tingkat.